Ya pemirsa, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jambi Abdullah Taif meminta agar pihak Hiswara dan Pertamina melakukan pengecekan penyaluran tabung gas 3 kg di Kota Jambi. Hal ini dikarenakan berdasarkan hasil survei yang dilakukannya, stok gas 3 kg di Kota Jambi seharusnya masih mencukupi. Dari hasil survei yang dilakukan anggota Komisi 2 DPRD Kota Jambi Abdullah Taif, menyebutkan bahwa stok tabung gas 3 kg di Kota Jambi seharusnya masih cukup memenuhi kebutuhan masyarakat yang ada di Kota Jambi. Dirinya juga mengatakan penyebab masyarakat merasa kesulitan mendapatkan gas 3 kg ini adalah karena agen atau pangkalan penjual gas sesuka hati sehingga terjadi antrian. Selanjutnya, dirinya meminta agar pihak Hiswara dan Pertamina melakukan pengecekan terhadap distribusi tabung gas 3 kg di agen dan pangkalan yang ada di Kota Jambi agar tidak terjadi kelangkaan dan lain sebagainya. Itu terlepas dari data yang dibuat sistem-sistem yang ada di pemerintah pusat. Karena itu tidak real. Karena mereka yang surveinya bukan orang Jambi, yang tidak paham, sehingga data ini tidak tepat. Dengan demikian, terhadap gas ini belum ada di dalam catatan saya masyarakat yang tidak masak karena ada gas. Tidak ada. Mereka masak semua. Itu mencerminkan bahwa gas itu ada. Cukup, tercover, terpenuhi. Tapi tadi dalam tanda kutip, dia nyebeli di pasar bebas. Sandi Nuriana, Cek TV, melaporkan.